Oke kawan, aku harap kamu mendapatkan petualangan luar angkasa yang luar biasa. Hati-hati di sana. Mulai dari mesin utama. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. Mesin utama mulai. 4, 3, 2, 1. Nyalakan penggerak dan lepas landas. Ayo. Semua mesin berfungsi normal. Bersiap untuk pemisahan tahap 1. Nova, bisakah kamu beritahu kita tentang misi kita ke bulan? Tentu. Seperti yang sudah kalian ketahui, kita punya 3 prototipe teleporter tahap beta. Pemisahan tahap 2. Satu terletak di bumi dan satu lagi di bulan. Saat ini teleporter bulan sedang offline. Tujuan utama kita adalah untuk memperbaiki teleporter bulan. Teleporter ketiga berjarak sekitar 300 cahaya dari bumi. Terletak dekat planet yang baru ditemukan. SC57M, a.k.a. Pericula Terra, yang berarti daratan berbahaya. Kita pikir planet ini memiliki tumbuhan yang sangat tidak biasa, tapi kita tidak yakin. Bersiap untuk mendarat. Bagaimana kau mengerahkan teleporter ketiga sejauh ini dari bumi? Dengan menggunakan kekuatan teleporter bumi dan bulan yang ada, kita dapat melakukan teleportasi mesin ketiga sekitar 300 tahun cahaya dari bumi. Ketiga teleporter dapat berkomunikasi satu sama lain. Ya, bisa. Setelah mengerahkan teleporter ketiga kita di dekat SC57M, teleporter bulan kita rusak. Itu sebabnya kita di sini untuk memperbaikinya. Oke, tim. Tampaknya teleporter mengalami beberapa kerusakan kecil dan kehilangan beberapa bagian. Ayo berpencar dan mencari. Satu ketemu. Dapat. Aku menemukan satu. Aku juga menemukan satu. Kita bertemu di teleporter. Nash, kita sudah menemukan semua bagiannya, tapi kita masih kehilangan cell power. Tanpa itu, teleporter tidak akan menyala. Aku mengerti. Teruskan mencari. Wow, kawah ini sangat besar. Nash, aku mendeteksi cell power. Tampaknya rusak. Tunggu, Ray. Aku akan ke tempatmu. Tampaknya sel bahan bakar telah mengalami beberapa kerusakan. Aku mendeteksi kelebihan tegangan. Mari kita kembali ke teman-teman. Nova harus melihatnya. Tampaknya sel telah stabil. Mundur! Aku pikir kita sudah selesai. Sekarang kita dapat dengan aman berteleportasi kembali ke bumi. Oh, tidak! Kembali sekarang! Kembali! Sel bahan bakar masih tidak berfungsi. Kembali! Tolong aku! Tolong! Sunny, bertahanlah! Bagaimana kita bisa menolongnya? Tampaknya Sunny diteleportasi ke SC57M melalui teleporter ketiga.
Aku yakin lonjakan energi dalam sel power itulah yang mengaktifkan teleporter ketiga. Ray, berdasarkan perhitunganmu, apa strategi terbaik kita? Kita harus membuat ulang teleporter dan menginstal ulang sel power. Setelah menjadi merah karena kelebihan tegangan, kita akan memiliki jendela kecil untuk berteleportasi ke SC57M dan mendarat di atasnya. Aku yakin Sani ada di planet itu juga. Sayangnya, seseorang harus tetap di sini, di bulan. Kalau-kalau teleporter ini tidak berfungsi lagi. Jika tidak, kita akan terjebak di SC57 selamanya. Jaraknya 300 tahun cahaya. Dan tidak mungkin kita bisa terbang begitu saja dari SC57M kembali ke bumi. Bagus. Oke, ayo mulai bekerja dan jangan buang waktu. Arden, Nash, dan Ray, kalian akan berteleportasi dan menemukan Sunny. Aku tetap di sini, karena aku lebih terbiasa dengan mesin ini. Aku akan tetap online selama mungkin. Semoga berhasil, teman-teman. Aktifkan mesinnya. Asteroid. Bersiap untuk pendaratan keras. Berhasil mendarat. Ray, bisakah kamu memindai area? Seperti yang kamu tahu, kita berada di SC57M, juga dikenal sebagai daratan berbahaya. Itu 5 kali lebih besar dari bumi. Sistemku telah mendeteksi 5 zona berbeda hanya dalam radius 100 mil. Setiap zona memiliki lingkungan uniknya sendiri. Bagaimana dengan Sunny dan teleporter? Teleporter mengalami beberapa kerusakan serius dan pecah menjadi sekitar 5 hingga 7 bagian dalam radius 100 mil. Kita memasuki zona 1. Cell power terletak di zona 5, zona paling berbahaya. Aku yakin disitulah Sunny jatuh. Aku mendeteksi salah satu bagian teleporter. Hati-hati, sepertinya tanaman ini berbahaya. Aku tak berpikir mereka berbahaya sama sekali. Awas, Nash! Terima kasih, Arden. Aku harus cepat untuk mendapatkannya. Bertahanlah, Arden. Cairan kental apa ini, Ray? Tampaknya itu lendir tanaman yang sangat lengket. Hati-hati. Oh, tidak. Pergi, Ray. Pergi!
Memasuki zona 2. Coba kau ambil, Arden. Medan magnet ini sangat kuat. Pergi, pergi, pergi. Apa itu? Aku tidak tahu. Putar mesinmu dengan dorongan penuh. Memasuki zona 3. Geyser, hati-hati Arden. Salah satu platform. Kenapa kita harus berhenti? Kita di zona 4. Harus sangat hati-hati. Sepertinya kira-kira setiap menit, kristal organik ini melepaskan sejumlah besar energi. Berhenti sekarang. Pelepasan ini hanya mempengaruhi target yang bergerak. Kristal ini aman diambil selama kalian tidak bergerak saat pelepasan. Aku mendeteksi sel power dan Sunny di zona 5. Kita harus cepat. Sensorku menangkap aktivitas gunung aku berapi. Aku melihat Sunny. Sunny! Kita mau masuk ke zona 5. Hati-hati, kita dikelilingi magma panas. Aduh, teman-teman, terima kasih telah datang untuk menyelamatkanku. Tidak masalah, Sunny. Sel bahan bakar jatuh di sana. Jaraknya sekitar 500 kaki dari kita. Kalian datang untuk menyelamatkanku. Aku pikir teleporter itu hancur berkeping-keping dan aku akan terjebak di planet ini sendirian selamanya. Saat kami melakukan perjalanan melalui teleporter, sel bahan bakar menghasilkan terlalu banyak energi yang menyebabkan pecah berkeping-keping. Ayo cepat dan mulai bangun kembali teleporter. Kita tidak punya banyak waktu. Kau mulai membangun kembali teleporter. Aku akan mengambil sel bahan bakar.
kita tak punya cell power lagi. Bagaimana kita akan kembali? Oh, tidak. Itu dia. Dan magma mulai naik. Kita harus keluar dari sini. Aku pikir aku dapat membantumu. Tunggu di sini. Berdasarkan level magma, kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Kau mau kemana, Ray? Kristal. Kristal? Thank you.